Di video kali ini, saya akan mengajak untuk menelusuri pantai di Gunung Kidul yang masih baru, yaitu Pantai Jogan. Walau sepertinya kami salah mengambil pusing untuk bepergian, karena di tengah perjalanan cuacanya pun sudah tidak menentu. Sesuai namanya, Gunung Kidul didominasi oleh pegunungan bagian barat dari Pegunungan Sewu, atau disebut juga Pegunungan Kapur Selatan. Dari nama inilah jika dibahasa Jawakan menjadi Gunung Kidul. Pegunungan ini terbentuk dari batu gamping dengan fisik berlembah-lembah dan bebatuan runcing. Juga terdapat temuan-temuan fosil hewan laut purba yang menandakan bahwa pada masa lalunya pegunungan ini merupakan dasar laut. Kawasan ini mulai menjadi daratan akibat pengangkatan-pengangkatan tektonik dan vulkanik. Gunung Kidul memiliki topografi karst yang terbentuk dari proses pelarutan batuan kapur. Bentang alam pegunungan menyebabkan lahan Gunung Kidul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Pantai Jogan berada satu arah dengan Pantai Siung. Untuk masuk, kita dikenakan kontribusi Pantai Siung Rp10.000 per motor. Sekitar 400 meter dari pos kontribusi, ada papan kayu petunjuk Pantai Jogan. Memasuki jalanan menurun, menggantikan aspal halus. Sebenarnya ada juga pantai baru, yaitu Pantai Ngelambor. Namun untuk akses ke sana saat ini masih sulit dilalui. Parkiran motor di sini dikenakan Rp3.000 per motor. Saat datang ke sini, saya tidak melihat ada sebuah mobil parkir. Mungkin akses ke sini masih susah untuk mobil. Saat datang ke sini, terlihat sungai kecil mengalir. Sungai kecil ini yang nantinya akan menjelma sebagai air terjun. Diapit tebing-tebing tinggi khas pegunungan kapur, Pantai Jogan seperti peraduan tempat air sungai turun gunung menemui ombak. Pantai Jogan istimewa karena keberadaannya air terjun yang langsung jatuh dari atas tebing ke bibir laut. Saya berniat untuk turun ke pantai, tapi tiba-tiba disambut oleh hujan dengan lumayan badai. Juga meluapnya air laut menutupi pantai di bawah air terjun Pantai Jogan. Wey, ekstrim bro. Setelah badai pergi, saya sempatkan menengok ke bawah dari atas tebing. Ternyata air masih tinggi. Bahkan tidak lama kemudian ombak ganas datang lagi. Benar-benar salah ambil musim untuk ke pantai.
Sambil menunggu air surut, saya bermain-main dulu sebentar, menikmati air jernih di atas air terjun Pantai Jogan. Setelah air mulai surut, rasa penasaran pun datang dan ingin segera turun ke bawah untuk menikmati Pantai Jogan. Karena sandal saya sandal biasa dan sudah penuh dengan lumpur sekitar 1 cm, saya pun melepaskan sandal dan turun dengan kaki telanjang. Tentu bukan perkara mudah. Menapaki turunan bebatuan yang curam dan licin, wajib dan harus sangat berhati-hati. Untunglah tersedia kayu-kayu dan bambu pegangan sebagai penopang badan. Walau saya sebenarnya tidak yakin kayu-kayu ini bisa bertahan. Baru sebentar menikmati pantai dari belakang air terjun, dari kejauhan ombak datang lagi dan menerpa kaki. Rasa khawatir dan pikiran untuk segera naik ke atas pun datang. Entah kekuatan dari mana, saya tidak sadar. Saya mendapat kekuatan bisa memanjat batu-batu licin ini dengan cepat. Ternyata di sini juga ada jalan pintas menuju ke Pantai Lambor. Pantai Lambor juga pantai yang masih baru. Namun akses menuju ke sana masih sangat licin jika dilalui kendaraan. Saya penasaran ke sana. Di tengah perjalanan, aduh, ketemu lagi dengan bebatuan runcing khas Gunung Kidul. Batunya terjal sekali. Mau naik ke atas, saya tidak pakai sendal ini. Sakit pasti. Dengan tanpa sendal, saya teruskan saja perjalanan ini. Walau kaki sakit tertusuk. Perjalanan ke Pantai Lambor masih jauh. Tapi saya lebih memilih sampai di puncak tebing di sini saja. Pemandangan indah samudra, perbukitan kars Gunung Kidul, dan Pantai Jogan terlihat kecil dari kejauhan. Setelah puas menikmati pemandangan ini, mari kita pulang. Perjalanan pulang, perut lapar mulai terasa. Kami putuskan membeli oleh-oleh makanan khas Gunung Kidul, yaitu tiwul. Tiwul satu besek seharga Rp12.000. Ini tidak akan habis jika dimakan sendirian. Jadi kami iuran Rp6.000 untuk dimakan berdua. Di sini juga ada cemilan seperti belalang goreng dan jangkrik goreng. Dan saya pernah makan jangkrik goreng lho, gurih nyo. Untuk memakan tiwul,
kami sekalian mampir dulu di warung Bukit Bintang. Ingat, di sini makanan mahal-mahal loh. Kami parkir motor lagi dengan membayar Rp3.000 per motor. Dari sini terlihat pemandangan kota Jogja dari atas sini. Inginnya sih menikmati sunset. Lagi-lagi mendungnya datang. Mari kita santap tiwulnya. Kata penjualnya tadi sih, tiwul ini dicampur madu dan perasan jeruk. Kalau tidak terasa. Di sini juga ada bumbu gula kelapa untuk dicampurkan ke tiwul. Nyam-nyam. Perut kenyang, hati senang. Ya, des pemirsa. Sambil menunggu hujan deras reda, saya menikmati dulu lampu-lampu kota Jogja dari Bukit Bintang.